Asik gak tuh? Ya, makin seru obrolannya, makin hangat, makin lebih jelas apa itu apa? Tentang biola. Nah, skill sedikit aja nih, kita mau tahu gitu. Kayak yang tadi aku bilang bang, maksudnya ini kenapa harus begitu dulu gitu kan? Nah tadi ternyata ini buat kekuatannya buat ya? Pondasi. Buat pondasi ya. Dan itu memang kenapa ada ini, itu tempatnya ini. Oke. Boleh dicontohin gak bang? Maksudnya yang sebenarnya ada posisi yang benar gak sih bang untuk begininya gitu? Apakah cuma asal begini doang gitu? Posisi yang benar, masalahnya cuma satu. Kadang-kadang kita udah benar posisi ya. Jadi gini, kalau aku sih berpikirnya, udahlah kita nggak usah mikirin posisi gitu. Oh iya iya. Tapi kalau udah kita yang namanya masuk ke pendidikan sekolah khusus biola, ya wajib. Jadi langsung dijepit, langsung gini, jadi tek, gitu. Oke. Jadi ini bisa dilepas. Cuman resikonya kan adalah, ya seperti aku nih, aku dari umur 4 tahun, begitu. Jadi tinggi sebelah. Iya, lo tadi ini yang ini lebih tinggi sedikit. Karena yang sudah terbiasa dari kecil. Terbentuk. Iya. Ya, tingkat kesulitannya ya itulah, maksudnya latihannya mesti betul-betul kuat. Iya. Oke, terus untuk yang ternyata ngegeseknya itu juga ya nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Jadi alat instrumen yang tingkat kesabaran paling tinggi. Betul. Tingkat kesulitan paling tinggi. Betul. Karena waktu itu saya hampir banting biolanya. Kesel. Susah banget bang, benar-benar susah. Maksudnya ya kalau gitar jelas lah ya. Udah jelas, pasti bunyi. Iya pasti bunyi dah, ya kan mau mencetnya gimana juga. Di fretnya mau seperti apa juga jarinya pasti bunyi. Tapi kalau biola di sini belum tentu bunyi. Kalau biola taring sini mencetnya di mana yang bunyi geseknya, mana. Iya. Tapi aku beberapa kali ada ngeliat orang main biola gitu ya. Dari yang katakanlah yang junior gitu ya sampai yang ya kayak abang gitu ya main. Ketika pertama kali dia ngegesek, itu emang rasanya udah beda. Nah kayak tadi abang bilang kan, ternyata dia sudah mendekati suara manusia gitu. Ya, tingkatan paling tinggi kan suara manusia. Iya, betul. Kedua, baru violin itu. Ya, siap. Nah, boleh... ini ya bang, boleh contohin dikit gak? Maksudnya kalau klasik, lik-liknya gitu bang, kalau di biola kayak apa? Nah, aku ya. Cuma minta dua aja deh, ya. Klasik sama Melayu. Oke. Nah itu kan betul. Yang terkenal bang Andrew lah. Perbandingannya apa? Gitu. Perbandingannya. Kalau klasik otomatis ya gayanya juga harus klasik. Kenapa? Karena memang dibutuhkan action, butuhkan konsentrasinya beda. Oke. Kalau klasik biasanya kan aku main lagu, ada lagu yang aku suka di klasik, simple. Keren. Jadi klasik tuh lebih apa ya, menyampaikan karya si yang bikin. Bedanya klasik dengan bedanya pop. Klasik itu lebih menyampaikan komposisi.
Ya, 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 ya. Oh, komposisi Bach, komposisi Mozart, komposisi itu. Oke, oke. Nah, bedanya Melayu apa? Melayu, nah, Melayu itu kayak curhat. Oh, oke. Nah, isi hati, apa, segala macam. Misal, tidur lu pada, jangan tidur. Dia lebih ini ya, lebih yang mendayu. Jadi kalau aku bermain udah aku nggak mikirin skill, nggak mikirin metode, nggak mikirin apa, tapi yang main tuh udah jiwa. Tapi untuk menyampai ke sana ya kita harus banyak. Iyalah. Harus bekalnya, harus banyak. Banyak harus banyak dulu. Yang sosokan lu belum ngerti apapun, yang gue main pakai soul. Ya asik. Lu belum ngerti. Nah, ya, ya kan? Iya. Maksudnya sekarang itu apa ya? Ya menurut aku ironis sih, maksudnya pengetahuan tentang musiknya masih belum seberapa gitu. Tapi ketika ya kita bermain di musik atau di hal seni, kritik pasti ada gitu kan. Masalahnya ada yang mau dikritik, ada yang enggak gitu loh. Nah, kadang-kadang itu menjadi argumentasi gitu loh. Nah, menurut aku bijaknya kadang-kadang kita harus sadar kapasitas kita sampai mana dulu gitu Bang. Baru lu bisa menentukan langkah selanjutnya lu mau seperti apa gitu. Nah, itu beberapa yang tadi klasik sama Melayu gitu. Nah, perbedaannya kayak tadi. Nah, tapi kalau country, apakah beda, dia? Beda lagi. Beda lagi tuh dia? Oh, aku main country tuh, mempelajari country-nya aja 4 tahun. Wow. Memahami tentang country, apa itu country? Bukan skill. Gue mesti tahu, oh polanya seperti ini, kalau dinyanyi begini, komposisinya begini, soul-nya begini. Sangat-sangat banyak. Padahal gitu-gitu doang country, tapi ya nggak sesimpel itu. Boleh contohin bang? Gampang-gampang aja ya. Iya, yeah, gampang-gampang. Mindset, ya. Ngubah software. Itu 4 tahun, Bang. 4 tahun. Kan luas, country itu ada western, ada bluegrass, ada newgrass-nya, ada dalam macam-macam lah. Belum yang misal iya ya, beda lagi main tadi ya. Tapi ada di antara Melayu tuh, dan lain-lain kayak klasik gitu. Kalau Melayu mah Bang Hendri mah udah ini lah ya, maksudnya hatam. Udah hatam lah ya. Tapi maksudnya kalau di antara semuanya itu, semua genre, yang menurut Abang lebih kena gitu apa Bang, selain Melayu? Karena basicku klasik. Ya klasik ya? Ya. Dan harus, kalau melodis, basic klasik harus. Oh tuh ini ya? Karena kondisi. Itu metode sirkulasi chord. Oh, oke. Okay. C misalnya, do mi solnya apa, ya kan? Nah itu mesti. Jadi aku mengcombine, aku suka minor. Minor tuh berarti nuansa Melayunya kuat. Iya. Yeah. Yeah. Tapi aku padukan dengan klasik. Oke. Nah,
Jadi contohnya kayak lagu Love Story lah ya. Itu Love Story kan minor. Aku bisa bereksperimen, aku bisa ngeluarin nuansa Melayu, tapi mindsetnya tuh klasik. Wah, gimana tuh? Misal. Itu kan ada klasiknya, apa? Jadi ada tarikan yang klasik, tetap klasik. Wow. Susah. Itu biola itu memang dia punya, kalau kata orang-orang apa ya, awam ya, kayak aku juga yang bukan pemain biola itu, dia punya notasi sendiri ya dalam satu ruang lagu. Dia kayak punya notasi sendiri, jadi notasi dia tuh tidak sama dengan yang lain. Maksudnya begitu dia, pada saat dia lagi ngelit gitu. Sebenarnya gini, nah. Yang namanya melodi, berarti instrumen yang melodi. Betul. Alat tiup, sopran, saksofon, segala macam. Biola tuh termasuk melodi, tapi dia bisa ritme. Kenapa aku bilang biola melodi kan? Tapi dia bisa. Dia bisa ritme, dia bisa sebagai chord, atau nah, sambil ritme sambil ada chord. Bisa gitu ya. Ini juga bisa di gitar. Tapi bohong. Oke. Bang, banyak banget nih ilmunya. Nanti kita abis ini kita masuk ke segmen terakhir. Jangan kemana-mana. Dan mungkin nanti kita akan ada jamming di studio bawah. Okay. Studionya Cat and Claw. Akustikan aja. Kayak apa nanti, serunya kayak apa. Stay tune. Pantengin terus. Oke, okay, bye. Asik gak tuh? Ya, kita ada di segmen terakhir. Nah, tapi tadi ada yang menarik loh. Dan kita belum, lo belum dengar, gue udah dengar nih. Gue baik nih, gue bagi lagi nih ya kan. Nah tadi bang, apa tadi masalah keroncong. Oh iya. Keroncong itu ternyata basicnya adalah klasik, klasik ya? Klasik, karena keroncong itu kan awalnya yang Portugis tuh. Iya, iya. Dipadukan dengan alat-alat klasik juga kan. Ada cello, ada viola, ada ukulele, segala macam. Nah itu kan karena budaya Indonesia kan lebih ke apa ya, Jawa yang apa sih, kalau Jawa tuh nyinden gitu ya. Tapi ala, nah itu terbentuk lah tuh karena klasiknya yang kuat. Oke. Boleh contohnya nggak bang? Contohnya biasanya kalau keroncong tuh dibuka dengan biola intronya. Metode itu tetap klasik. Nah, ini aperjo dan segala macam. Iya.
Tetap basicnya itu ya. Makanya. Makanya klasik itu penting sekali. Penting sekali. Karena di pengembangan dari semuanya ya. Oke oke. Ya, keren. Cukup bikin saya cengok. Oke, Bang, sebelum kita tutup nih, udah dengar single ke-8 aku, Bang, yang nanti rencana mau rilis di tanggal 2. Iya, yang tadi yang tadi yang kita santai-santai. Asik asik. Kekinian tuh. Kekinian ya. Kekinian. Soalnya sayanya kegituan soalnya. Itu menurut abang gimana tuh? Maksudnya singlenya ya, saya. Aku, yang aku tangkap adalah gini, yang penting sekarang ini kita bisa membaur dengan yang lagi milih. Iya. Ya. Karena kalau kita ngejar segmen yang segmenku jadul, mereka bukannya tidak suka, tapi kadang tuh mereka masih suka terbawa dengan lagu-lagu jadul yang di cover. Oh, iya, iya, iya. Nah, kenapa ada cover lagi, cover lagi, cover lagi? Karena apa? Mereka sudah terekam. Nah, kalau yang aku tangkap lagu tadi, ya, jadi gini, dia dapat simpelnya. Okay. Orang dengernya easy listening, simple, gak ribet. Nah, tinggal memang kembali lagi, kita harus pinter promo abis-abisan. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Karena orang orang Indonesia tuh doyannya dijejelin. Iya, 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 betul. Bukan mencari ya. Benar-benar, sepakat. Oke, oke. Okay. Nah, karena abang tadi udah dengerin dan udah ngasih pendapat juga, aku mau tanya lagi. Gimana, Bang, dengan perubahan yang dari musik zaman dulu dengan yang sekarang yang eranya sudah digital gitu. Menurut Abang, nah, kalau musik itu ibarat jam. Nanti dia akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Cuman teknologinya aja yang berubah. Yang tadinya ribet, dipersimpel. Ya. Akhirnya enggak dianggap. Maksudku gini, orang berkarya untuk satu lagu paling bodoh itu habis 5 juta. Iya. Itu paling bodoh ya. Iya, benar, benar. Dengan kualitas. Berapa kilohertz, berapa beat. Betul. Sementara hasilnya bahkan di bawah MP3. Nyesek enggak? Iya. Benar. Apalagi zaman RBT. Udah di bawah MP3, mono lagi. Iya, benar-benar. Nah, jadi ya itu sekarang tinggal kembali bagaimana pinter-pinter aja. Karena kita tidak bisa melawan keadaan. Maksudnya berkarya terus apapun itu, kita serahkan sama yang masyarakat menilai. Betul, betul, betul. Cuman ya saranku tetap itu tuh berputar terus. Nanti orang kangen zaman ngeband, ya ngeband lagi. Yeah, orang kangen zaman akustik, akustik. Iya, iya, iya. Dia berputar terus. Musiknya senengnya ngedance gitu. Nah, itu dia. Sekarang zamannya kan udah digital ya, maksudnya lo tuh udah nggak kayak apa ya, udah nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Maksudnya zaman dulu tuh kita tuh untuk ngeluarin satu karya aja susahnya, pasti, bukan main ya, Bang, pasti. Ya. Nah, sekarang lo cuman modal kasarnya, lo punya laptop, punya sound card harga 1 juta sampai 2 juta, terus lo bikin karya, jadi karyanya itu nggak butuh banyak effort gitu loh. Iya. Nah, terus sekarang ini kan yang bingung, sekarang yang banyak yang salah kaprah ya, menurut aku salah kaprah. Begitu karya kalian tuh jadi gitu ya, karya kalian jadi, terus bingung kan mau diapain, akhirnya langsung masuk YouTube. Harusnya dikunci dulu haknya, dia itu kemana, ke agregator. Nah, kalau gua agregatornya di NextUp. Itu kebetulan, Bang, itu ada agregator lokal yang
sangat fair menurut aku gitu ya, yeah. Secara perhitungannya, terus sistemnya dia juga jelas gitu. Yeah. Nyelamatin karya. Iya. Yeah. Nah untuk lo semua yang udah punya karya, bingung mau kemana, coba kunjungin deh di www.nextart.id. Nah kalian bisa pelajarin tuh di situ, tuh ada apa aja, yeah. Dan sistem mereka seperti apa gitu loh. Abang udah pernah belum Bang mampir? Udah ya. Kebetulan kan ya. Jadi tahulah bagaimana dan segala macamnya. Intinya sih gini, karya kita itu harus lifetime. Nah, itu yang paling penting. Iya. Yeah. Yeah. Nah, di sinilah kalau saranku nextart.id ini .id ini yang bisa membantu. Iya. Yeah. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mereka juga amanah gitu ya. Maksudnya karena bicara soal karya itu sangat krusial banget dan sangat sensitif gitu ya. Jadi kalau kalian sudah selesai karyanya terus langsung main di publish aja tanpa ada satu kekuatan, sayang bro, karena banyak banget yang sudah publishnya caranya seperti itu, jadi lalu di langsung dilempar ke misalnya katakanlah kayak YouTube, kalian belum kuat, akhirnya nanti diakui haknya oleh orang lain bukan oleh kalian ya, gitu. Itu bahaya gitu. Nah sekarang eranya udah digital, intinya sih yang gue mau sampein sekarang udah gampang. Coba lu boleh tanya Bang Hendry Lamiri dulu kayak gimana. Aduh, perjuangan keras. Effortnya gila-gilaan ya Bang ya. Nah, kayak mau latihan aja susahnya minta ampun gitu loh. Apalagi untuk recording gitu kan. Nah, untuk yang nonton PR banget nih Bang, khususnya untuk yang bermain musik juga, ada saran gak Bang? Ada pesan-pesan gitu untuk mereka? Ya, pesan-pesanku adalah gini, kalau kita sudah diberi satu kesempatan punya talent bisa A, bisa B, usahakan lebih fokus sekarang. Oke. Karena kita nggak tahu, oh kadang-kadang kita punya dapat kesempatannya di sini. Nah, kelemahan manusia ya, ini bukan menceritakan tentang, tapi kelemahan manusia cuma satu, malas. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau sudah bicara malas, ya udah susah. Iya, yeah, iya. Yeah. Cuma ya. Cuma. Cuma. Yeah. Mau jago, tapi gitarnya atau biola cuma dilihatin. Bisa. Nah, bisa diem gak lu? Oke. Itu tadi pesan dari Bang Hendry Lamiri. Kalau gue balik lagi, bukan pesan sih, kalau gue kan suka selalu ngomong, berkarya aja terus, gak usah mikirin hasil. Hasilnya bukan urusan lu, berkarya aja terus. Iya kan Bang? Iya. Iya, berkarya. Berkarya fokus tuh gak ada fokus. Salah gitu. Fokus dan tekun. Maksudnya apa yang menjadi tujuannya, udah dihajar aja itu. Gak usah mikirin ntar, gue bikin ini nanti hasilnya gimana, gak usah bikinnya terus hasilnya gak usah pikirin ya Bang ya. Mm-mm. Maksudnya tetap kita kasih yang terbaik kok, bukan produk yang biasa aja gitu loh. Menurut kita kan hasil karya kita adalah hasil karya yang terbaik gitu. Oke, gitu aja Bang Hendry Lamiri, thank you so much. Sama-sama. Udah datang ke sini jauh-jauh dari Pontianak ya kan, pesawatnya lagi nunggu di depan, gue suruh parkir di depan ya, gede banget kayaknya rumah gua ya. Oke, Bang Hendry, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Thank you udah mau datang ke sini, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Next time boleh Bang ya, kalau pas lagi kesini lagi, main-main lagi kesini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, gitu aja dari gua Rio Adiwardana dan beserta para kru dari Cat and Glow dan bintang tamu yang sangat spesial Bang Hendry Lamiri. Kata gue Rio Adiwardana beserta dengan para kru dari Cat and Glow dan bintang tamu spesial kita Bang Hendry Lamiri, kita undur diri, kita pamit. Tetap sehat selalu, berpikiran positif, terus berkarya dan tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuannya. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan, Bang. Nanti kalau pas lagi ada Jakarta, boleh Bang ya mampir-mampir lagi sini. Oke, itu aja dari gua.
Ketemu lagi nanti di PR banget di session yang lain dengan bintang tamu yang lebih menarik-menarik lagi. Dan ini jujur gue sangat bersyukur Bang Hendri Lamiri mau datang ke sini, thank you banget gitu. Oke. Okay? Mau kasih lagu penutup enggak? Oh, boleh. Biasa. Boleh. Kalau acara wedding, acara apa kan pakai penutup tuh. Oke, gue close. Abis itu gue ditutup oleh Bang Hendri Lamiri dengan lagu penutup. Sayatan-sayatan, judulnya lagu penutup. Ya, oke. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemesraan. Asik gak tuh?